Liga Perdana Inggeris, tiga lagi perlawanan berlangsung menyaksikan kejutan terus dialami pasukan pilihan, khususnya pendahulu Everton yang kecundang buat kali pertama. Rekod tanpa kalah Everton dalam saingan Liga akhirnya lebur pada perlawanan ke-6 apabila kecundang di tangan Southampton. Kekalahan di tempat sendiri itu dialami menerusi jaringan 2-0 yang dihasilkan masing-masing menerusi James Ward-Prowse dan Che Adams, sekaligus menyebabkan tuan rumah terlepas peluang menjarakkan penghutan mata walaupun kekal di tangga teratas bersama-sama dengan Liverpool. Wolves pula dinafikan kemenangan saat akhir selepas Jacob Murphy menjaringkan gol penyamaan Newcastle United di penghujung masa permainan untuk kedua-duanya berkongsi satu mata. Sementara jaringan tunggal Jamie Vardy memastikan Leicester City merakam kemenangan ke-4 menyebabkan Arsenal yang dibimbing Mikel Arteta mengalami kekalahan ke-3 daripada 6 aksinya setakat ini.